seperti engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelur Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau Tuhan dan Rajaku. Teri di dalam hidup kami.
Yesus, Tuhan Raja. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwaku.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Take me deeper.
Semakin mengasihimu.
terutama di dalam hidup ini. Muliakan namanya, haleluya, haleluya. Saya mencinta berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam worship night ke-10, First Love. Saudara, saya percaya Anda semua dalam keadaan baik. Kalaupun hari ini Anda mengalami masa-masa sulit atau ada beberapa hal yang mungkin Anda alami itu enggak baik, kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang dalam hadirat-Mu. Kami rindu dengarkan suara-Mu di momen-momen seperti ini. Karena kami tahu firman-Mu lah yang kami butuhkan. Hadirat Allah dan kehadiran Allah dalam kehidupan kami itu yang kami butuhkan. Terima kasih buat momen-momen dalam hadirat Tuhan. Selalu kami hargai. Sekarang berbicara atas kami, ubahkan kami dari dalam keluar. Sehingga kami menjadi orang yang berbeda. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Sekali lagi shalom bagi Anda semua. Bapak Ibu, worship night ke-10 ini kita memberikan tema first love. Kata first love ini saudara saya temukan di dalam ayat Alkitab. Mari kita buka sama-sama di Wahyu pasal yang kedua. Saudara, Wahyu pasal yang kedua, di sini ada peringatan Tuhan untuk kita semua orang-orang percaya. Wahyu pasal yang kedua kita baca di ayat yang kedua sampai yang keempat terlebih dahulu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu.
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau. Engkau ini siapa, saudara? Ini adalah suara Tuhan kepada jemaat di Efesus. Gitu ya. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, "But I have this against you, that you are turned away from your first love." Saudara. Nah, jadi ini adalah suara Tuhan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang luar biasa. Dikatakan seperti ini, jemaat Efesus itu dikatakan sebagai jemaat yang sangat berjeripayah dan penuh dengan pengorbanan. Dikatakan, jeripayahmu maupun ketekunanmu, aku tahu semua pekerjaanmu. Dan dikatakan mereka ini melakukan tugasnya, saudara, habis-habisan. Mereka ini adalah jemaat yang penuh dengan pengorbanan. Lalu dikatakan, aku tahu juga ketekunanmu. Mereka ini adalah jemaat yang setia. Ketika menghadapi tantangan, mereka tidak mundur, mereka tidak berhenti, tetapi mereka tetap bertekun di dalamnya, saudara. Bahkan dikatakan, saudara, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Dengan kata lain, mereka ini punya standar etika yang sangat tinggi, saudara. Bahkan dikatakan, engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul dan mendapati mereka sebagai pendusta. Ya, mereka ini punya kepekaan, mereka bisa membedakan mana hamba Tuhan yang palsu, mana rasul yang palsu dan yang asli. Wow, ini luar biasa, saudara. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Selain mereka itu punya doktrin yang kuat, mereka itu bisa membedakan mana hamba Tuhan palsu dan yang asli, mereka ini juga dikatakan tidak mengenal lelah. Bahkan mereka itu sabar ketika mereka dianiaya. Ini semua mereka lakukan, saudara. Ini adalah apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Tapi Alkitab mengatakan, saudara, bahwa Tuhan itu mencela mereka. Dan ayat yang kelima, coba kita baca ya. Kita baca di ayat yang kelima. Dikatakan begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan apa, saudara? Mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jadi jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa, ya, jemaat yang bertekun, jemaat yang setia, jemaat yang punya standar etika yang sangat tinggi, jemaat yang punya doktrin yang sangat kuat, sehingga mereka bisa membedakan mana hamba Tuhan palsu dan mana hamba Tuhan yang asli. Dan bukan hanya itu, mereka itu dianiaya dan mereka bisa sabar. Dianiaya oleh karena nama Yesus. Dan mereka gak mengenal lelah. Dan itulah pekerjaan yang mereka lakukan. Itulah hal-hal yang mereka lakukan. Namun demikian Tuhan mencela mereka. Kenapa Tuhan mencela mereka? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Katakan meninggalkan kasih yang semula. Lalu Tuhan ngomong begini, bertobat, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan, sebab kalau enggak, aku akan mengambil kaki dianmu. Jadi ternyata begini, saudara, ternyata ketekunan mereka, ya, mereka ini penuh dengan pengorbanan, mereka itu setia di dalam pelayanan, ternyata mereka itu punya doktrin yang kuat, mereka bahkan sabar, walaupun mereka dianiaya, itu semua hal-hal yang luar biasa, hal-hal baik, tapi ternyata itu semua gak menjamin bahwa mereka bakal tidak kehilangan kaki dian. Apa maksudnya kaki dian? Kalau kaki dian itu diangkat, kalau mereka kehilangan kaki dian, itu artinya mereka kehilangan sumber dari terang. Kaki dian itu adalah sumber dari terang. Atau dengan kata lain, mereka akan kehilangan sumber dari kehidupan, karena kaki dian itu lambang dari 7 roh Allah. Saudara, ya, lambang dari roh Allah sendiri, lambang dari sumber kehidupan.
Dengan kata lain, semua hal yang mereka lakukan yang baik itu, yang mereka bertekun, mereka luar biasa, ya mereka ini sabar, mereka punya doktrin yang kuat, mereka punya standar etika yang tinggi, mereka itu tidak kenal menyerah, walaupun ada tantangan mereka tetap setia di dalam pelayanan, ya mereka itu gak kenal lelah. Ternyata itu semua tidak menjamin bahwa mereka gak bakal mati secara rohani. Itu semua gak menjamin bahwa mereka gak bakal kehilangan revival atau kehidupan rohani mereka. Hal-hal yang mereka lakukan itu baik, tapi itu semua tidak menjamin mereka gak bakal mati secara rohani. Itu semua gak menjamin bahwa mereka gak bakal kehilangan kakidian, sumber terang atau sumber kehidupan. Ternyata ada satu yang menyebabkan mereka bisa kehilangan kakidian. Ada satu yang menyebabkan mereka itu bisa membuat mereka mati rohani. Ada satu yang bisa membuat mereka itu kehilangan revival atau kehidupan rohani. Yaitu ketika mereka meninggalkan kasih yang semula. Saudara, ini gak main-main loh saudara. Ini gambaran dari kita semua. Kita ini bisa sibuk melayani. Kita ini bisa gak kenal lelah di dalam melayani. Kita ini bisa dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas rohani di dalam gereja. Bahkan kita ini bisa punya standar etika yang tinggi. Kita ini bisa punya doktrin yang kuat. Tapi ternyata semua yang kita lakukan ini tidak menjamin bahwa kita ini gak bakal mati secara rohani. Ternyata ada satu hal yang bisa membuat kita ini spiritually alive, yang bisa membuat kita ini tetap hidup kerohaniannya. Yaitu ketika kita tetap berada di dalam kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Kasih yang semula kepada Tuhan. Saudara, nah makanya Tuhan itu tahu semua yang dilakukan itu dipuji. Semua yang dilakukan oleh jemaat Efesus itu dipuji sama Tuhan. Tapi mereka meninggalkan satu hal yang bisa membuat kerohanian mereka mati. Karena apa? Semua hal yang mereka lakukan yang baik tadi, yang menginspirasi dan yang benar-benar perlu dicontoh tadi, itu semua baik loh. Tapi itu semua itu tidak menjamin bahwa mereka gak bakal mati secara rohani. Itu semua gak menjamin bahwa mereka ini akan tetap hidup kerohanian mereka. Ternyata ada satu hal yang terpenting yang itu bisa menjamin bahwa mereka tetap spiritually alive. Yaitu kasih mula-mula, kasih kepada Allah. Nah itulah sebabnya Tuhan itu langsung menegur mereka, mencela mereka. Karena mereka meninggalkan satu hal yang bisa membuat mereka mati secara rohani. Yaitu mereka meninggalkan kasih yang semula. Lantas apa jalan keluarnya? Saudara, Tuhan itu langsung memberikan solusi dan jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula telah engkau lakukan. Saudara, Tuhan berkata bertobatlah. Apa arti bertobat? Bertobat itu artinya berbalik arah, ya, berlawanan arah dari sebelumnya engkau berjalan, lalu Anda berbalik arah, saudara. Jadi bertobat itu berbalik arah. Dari arah yang berlawanan dari sebelumnya di mana engkau tuju. Berbalik arah. Lalu setelah Anda berbalik arah, saudara, apa yang Anda lakukan? Anda melakukan lagi apa yang semula Anda tinggalkan. Anda lakukan lagi apa yang semula Anda lakukan. Saudara, jadi itu solusinya. Lakukan lagi apa yang semula Anda lakukan. Jangan menunggu, jadi begini, Tuhan itu gak ngomong begini, bertobat, mintalah kepada Tuhan kasih yang mula-mula. Tuhan gak ngomong begitu. Ya, yang Tuhan katakan adalah bertobat, berbalik arah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi Tuhan gak ngomong mintalah kasih mula-mula. Tuhan aku minta kasih mula-mula. Enggak. Tapi lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi jangan tunggu. Saudara, jangan tunggu
sorga bergetar, baru Anda melakukan sesuatu. Jangan tunggu ada seminar, jangan tunggu ada worship night seperti ini, jangan tunggu ada KKR, baru Anda melakukan lagi. Jangan tunggu ada seolah-olah ada pencurahan Roh Kudus yang bagaimana atau sorga bergetar, baru Anda melakukan lagi. Jangan tunggu, saudara, Anda ingin, baru Anda lakukan. Kenapa, saudara? Karena sebetulnya begini, lakukan lagi, kata lakukan lagi apa yang engkau semula lakukan. Berarti sebetulnya kasih mula-mula itu begini loh, saudara. Coba ingat, gini, saya ingin Anda mengingat-ingat pertama kali Anda dijamah Tuhan atau ditangkap Tuhan. Apa yang terjadi? Saudara, ini yang terjadi. Kita itu sadar bahwa kita berdosa. Kita itu kotor. Kita ini memberontak. Kita melakukan banyak hal yang buruk. Kita ini hidupnya hancur-hancuran. Kita ini berantakan. Kita menyangka bahwa Tuhan itu menolak kita dan membenci kita karena dosa-dosa kita. Tapi ternyata kita ini menerima sebuah kenyataan dan menerima sebuah kebenaran bahwa ternyata Tuhan menerima kita apa adanya, walaupun kita ini sudah hancur-hancuran, kita ini kotor, kita ini melakukan hal-hal yang sangat buruk, kita ini sangat berdosa, tapi ternyata kita menemukan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tuhan itu tetap menerima kita apa adanya. Dan apa yang terjadi? Karena kenyataan itu kita menjadi apa, saudara? Kita menjadi gak tahan, pertahanan kita jebol, kita sadar ternyata Tuhan masih mengasihiku, ternyata Tuhan mau menerimaku. Bahkan Anda itu berpikir dosa Anda sendiri aja, Anda itu bisa menolak diri Anda sendiri. Kenapa aku lakukan ini? Anda merasa jijik dengan diri Anda sendiri. Tapi Anda menerima sebuah kenyataan bahwa Tuhan tetap menerima Anda. Tuhan tetap mengasihi Anda dan menerima Anda apa adanya. Dan itu membuat apa, saudara? Pertahanan Anda jebol. Anda gak tahan lagi, Anda nangis sejadi-jadinya. Dan Anda dilawat dan Anda mengalami yang namanya kasih Allah dalam kehidupan Anda. Itu membuat Anda itu begitu overwhelmed. Anda begitu, apa ya, begitu dikuasai oleh kasih Allah. Dan efeknya apa? Ketika Anda mengalami kasih Allah yang luar biasa itu, efeknya ketika Anda mengalami kasih mula-mula. Yang pertama, efek pertama, Anda mulai mengejar dia. Anda mulai meluangkan waktu untuk bisa bersama dengan Tuhan. Anda mulai spend time untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Anda mulai kejar dia. Efek karena itu secara natural Anda lakukan. Efek karena kasih Tuhan yang melanda hidup Anda. Aku ini berdosa, aku ini kotor. Tapi hari ini engkau masih menerimaku, engkau masih mengampuniku, engkau masih menerimaku apa adanya. Dan sebagai efek itu Anda secara natural, Anda meluangkan waktu. Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Anda mulai berdoa, Anda mulai rajin saat teduh, bahkan kebaktian, Anda ikutin kebaktian satu, kebaktian dua, kebaktian tiga. Anda ingin mengalami hadirat Allah. Anda mengejar dia. Itu yang Anda alami ketika Anda pertama kali mengalami Tuhan atau berjumpa dengan Yesus. Nah, firman Tuhan katakan, tapi lambat laun Anda meninggalkan kasih yang semula itu. Lalu apa solusinya? Bertobat, ubah hati Anda, berbalik arah, ya, berubah arah ke arah yang berlawanan, lalu lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi hal yang sama yang pernah Anda lakukan dulu, Anda mulai mencari hadirat Allah, Anda mulai mengejarnya, Anda meluangkan waktu, Anda lakukan lagi. Jadi hal pertama yang Anda perlu lakukan lagi adalah meluangkan waktu bersamanya. Luangkan waktu bersamanya. Lakukan lagi. Ingat, kasih itu bukan perasaan. Kasih adalah keputusan dan komitmen. Saudara, walaupun kasih itu bisa menghasilkan perasaan, tapi kasih itu sendiri bukanlah perasaan. Jadi, apa yang perlu Anda lakukan? Anda luangkan waktu. Lakukan kembali apa yang semula Anda lakukan. Dulu ketika Anda dilawat Tuhan,
ketika Anda dilawat oleh kasih Tuhan, Anda memutuskan, ingat ya, ingat kembali, ketika peristiwa Anda mengalami Tuhan pertama kali. Ketika Anda dilawat Tuhan, Anda mulai memutuskan. Secara natural Anda memutuskan untuk apa? Anda meluangkan waktu untuk apa, saudara? Bersekutu dalam hadirat Allah. Anda meluangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Anda meluangkan waktu untuk baca Alkitab. Walaupun mungkin hari itu Anda sibuk. Walaupun mungkin hari itu Anda merasa lagi gak ingin menyembah. Lagi gak ingin doa. Tapi Anda lakukan juga karena apa? Itu efek dari karena Tuhan melanda. Kasih Tuhan melanda hidup Anda. Begitu pula sekarang. Lakukan lagi apa yang semula Anda lakukan, saudara. Ingat, kasih itu bukan perasaan. Kasih itu keputusan dan komitmen. Ya, walaupun kasih itu bisa memunculkan perasaan atau bisa menghasilkan perasaan, tapi kasih itu bukan perasaan. Jadi, perasaan itu akan menyusul. Anda bikin keputusan dulu. Putuskan untuk Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Jadi hal pertama yang Anda lakukan adalah Anda datang kepada pribadinya. Anda masuk dalam hadiratnya. Bukan datang kepada program, tidak. Datang kepada seorang pribadi, bukan program. Jadi luangkan waktu kembali untuk berdoa. Walaupun Anda merasa gak lagi ingin berdoa. Walaupun Anda merasa bahwa Anda lagi gak ingin. Walaupun perasaan itu belum ada, putuskan untuk Anda berdoa. Walaupun Anda gak merasa ada getaran-getaran atau Anda gak merasa ada sensasi hadirat Allah yang Anda rasakan di tubuh jasmani Anda. Walaupun Anda gak rasakan itu, tetaplah masuk dalam hadirat Tuhan. Dan sapa dia, berdoalah, sembah dia. Kasih itu dieja waktu. Katakan kasih dieja waktu. Jadi salah satu ungkapan kasih kepada Allah adalah memberikan waktu atau meluangkan waktu bersamanya. Jadi walaupun Anda gak merasa lagi ingin, walaupun Anda gak merasa hadirat Allah secara fisik yang Anda bisa tangkap secara fisik, walaupun Anda gak ada getaran-getaran itu, gak merasa ada getaran sorga, masuklah dalam hadirat Allah, luangkan waktu untuk bisa bersekutu dengannya, walaupun Anda gak rasa sensasi itu, Anda sedang memberikan ungkapan kasih kepada Tuhan. Karena ungkapan kasih kepada Tuhan itu Anda ungkapkan melalui apa, saudara? Anda memberikan waktu. Ada banyak momen saya alami hal yang sama, saudara. Saya sayang sama anak-anak saya. Ya. Nah, ada beberapa momen terakhir-terakhir ini, saudara. Karena kita ini lebih banyak di rumah, apalagi ada liburan. Ada banyak momen anak saya yang terkecil. Ya, yang paling kecil sekarang ini umur 5 tahun. Lagi pas enak-enaknya, lagi pas habis makan lalu rebahan, lagi main handphone begitu ya. Tiba-tiba anak saya itu, "Pak, ayo Pak main pesawat," karena dia punya banyak koleksi pesawat, mainan pesawat gitu ya. Jadi seringkali suka ajak saya untuk main pesawat. Aduh, saya lagi capek, saya lagi ingin rebahan, lagi ingin main handphone. Ya. Tapi gimana? Walaupun saya enggak lagi kepengen, tapi karena saya sayang sama anak saya akhirnya ya udah oke, saya putuskan untuk apa? Untuk main. Kadangkala juga terucap, aduh ntar ajalah, aduh papa lagi capek, tapi akhirnya saya lakukan juga, saudara. Kenapa? Karena saya sayang sama anak saya. Terakhir ini macam-macam, saudara. Yang paling terakhir ini ya, dimintain bacain ini, buku cerita. Padahal itu buku cerita udah berulang-ulang saya bacakan. Nah dia itu minta pas lagi momen saya ini lagi persiapan khotbah. Lagi ngetik sibuk-sibuknya. "Pak ayo bacain." Awalnya saya jawab, "Enggak, papa lagi sibuk, papa lagi begini." "Ayolah pak bacain." Akhirnya apa? Karena saya sayang, akhirnya saya pergi, saya bacain cerita. Dan saya enjoy, kenapa? Saya sayang. Walaupun saya lagi gak ingin bacain cerita, buku cerita, tapi saya lakukan juga karena kasih adalah keputusan. Saya luangkan waktu karena saya sayang sama anak saya. Yang paling fresh itu kemarin, saudara. Kemarin saya lagi persiapan khotbah, istri saya juga lagi persiapan khotbah. Jadi kita berdua lagi sibuk persiapan khotbah dari sepanjang hari lah. Nah intinya ini waktu sudah malam, kita lagi sama-sama sibuk persiapan khotbah di kamar. Ya tiba-tiba anak saya
yang apa paling kecil datang minta mamanya untuk turun untuk melihat dia nyanyi konser lagu-lagu. Ya dia lagi ada mic gitu ya, ada mic lalu dia nyanyi. Mamanya, mama lagi sibuk begini begini lah, papa aja gitu ya. Papa juga lagi sibuk begitu ya. Mama aja, intinya akhirnya dia itu merengek-rengek minta mamanya turun. Padahal lagi sibuk-sibuknya persiapan khotbah. Untuk dengerin dia, untuk lihat dia nyanyi di bawah. Singkat cerita, walaupun lagi gak ingin, lagi sibuk, istri saya akhirnya meletakkan semuanya, lalu turun ke bawah, dengerin dia nyanyi hampir setengah jam. Kenapa istri saya lakukan itu? Ingat, kasih itu dieja waktu. Walaupun dia gak lagi ingin untuk mendengarkan, tapi karena dia itu anak, dia sayang, dia lakukan juga. Begitu pula dengan Anda. Lakukan lagi apa yang semula Anda lakukan. Saudara, ingat waktu pertama kali Anda di jamaah Tuhan. Ketika Anda di jamaah Tuhan, Anda merasakan kasih Tuhan begitu rupa. Anda mengejar dia. Anda luangkan waktu. Anda memberikan prioritas, memberikan intensitas. Memberikan waktu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Anda mungkin gak bisa nyanyi, tapi Anda nyanyi dalam hadirat Tuhan. Anda mungkin gak bisa main gitar, tapi Anda tetap menyembah. Anda baca Alkitab. Walaupun Anda merasa gak ingin, sekarang ini, lakukan kembali. Memberikan waktu itu adalah ungkapan kasih. Anda kalau sayang sama anak-anak Anda, tapi gak punya waktu sama mereka, sebetulnya Anda gak sayang. Tapi kalau Anda sayang, Anda pasti memberikan waktu. Begitu pula dengan Tuhan. Lakukan kembali. Tuhan gak ngomong mintalah kasih mula-mula, enggak. Tapi bertobat, ubah hatimu, lakukan kembali. Sediakan waktu, luangkan waktu, masuklah dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Hal kedua yang perlu Anda lakukan lagi, saudara. Coba ingat-ingat lagi. Ketika Anda di jamaah Tuhan, gitu ya, Anda overwhelmed dengan kasih Tuhan, Anda merasakan penerimaan tanpa syarat dari Tuhan. Dan itu membuat apa, saudara? Itu membuat Anda itu secara natural, Anda memutuskan untuk apa, saudara? Melakukan apa yang Tuhan inginkan. Anda mulai mengusahakan hal-hal yang Tuhan inginkan. Anda mulai mengusahakan mengerjakan kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan bagimu. Walaupun mungkin Anda merasa gak ingin atau bertentangan dengan keinginan Anda, Anda tetap melakukannya karena Anda tahu ini adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kasih itu adalah tindakan. Hari-hari ini banyak orang itu punya definisi kasih begitu sempit. Kasih itu hari-hari ini masyarakat modern itu mengatakan bahwa kasih itu adalah perasaan. Jadi kalau kita sedang mengasihi seseorang berarti kita itu sedang merasakan sesuatu yang baik tentang orang itu. Ternyata bukan begitu. Tidak sesempit itu kasih versi Alkitab. Ya, kasih versi Alkitab itu bukanlah kita ini merasa sesuatu yang baik tentang seseorang. Jadi kalau kita ini sedang mengasihi seseorang berarti kita ini merasakan sesuatu yang baik tentang seseorang. Tidak, ternyata kasih versi Alkitab itu sangat berhubungan dengan yang namanya tindakan. Makanya Yohanes 14 berkata demikian, coba kita baca ya. Yohanes 14 dikatakan begini ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Coba kita baca ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jelas Yohanes 14, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketaatan kita, ketika kita mentaati Tuhan, kita ini melakukan kehendak Tuhan, itu adalah ungkapan kasih kita kepada Allah. Jadi hal kedua yang Anda perlu lakukan adalah lakukan kembali apa yang semula Anda lakukan. Waktu dulu ketika Anda dilawat Tuhan, langsung muncul sebuah kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Anda mulai apa ya? Anda mulai mengusahakan untuk melakukan apa yang jadi keinginan Tuhan. Anda usahakan walaupun itu bertentangan dengan keinginan Anda, walaupun itu sulit. Itulah yang Anda lakukan pertama kali ketika Anda di jamaah Tuhan. Nah, yang Tuhan mau sekarang ini kalau Anda sudah meninggalkan kasihmu yang semula, Tuhan mau Anda lakukan kembali. Saudara, lakukan kembali.
ketaatan itu adalah ungkapan kasih. Lakukan kembali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Saudara, nah inilah yang membedakan antara anak kecil dengan anak yang dewasa. Anak Tuhan, anak kecil dengan anak Tuhan yang dewasa. Inilah yang membedakan. Di titik ini kalau Anda ingin mengalami, saudara, Anda ingin kembali kepada kasih Anda semula, ini hal kedua ini yang harus Anda lakukan, saudara. Anda memutuskan untuk menjadi anak yang dewasa. Apa maksudnya? Anak kecil itu hanya fokus kepada dirinya sendiri. Anak kecil itu fokus kepada kesenangannya sendiri. Apa yang bisa diharapkan dari anak kecil? Gak ada. Anak kecil itu gak punya kepekaan kalau orang tuanya ini punya kebutuhan atau punya beban. Anak kecil itu cuma mikir kesenangannya sendiri, kepentingannya sendiri. Dia gak pernah mikir kepentingan orang tua. Dia gak punya kepekaan, saudara. Tapi beda dengan anak yang dewasa. Anak yang dewasa itu belajar untuk peka, papa mamaku ini punya kebutuhan apa ya? Papa mamaku ini punya beban apa ya? Anak yang dewasa itu akan berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. Kalau orang tuanya punya kehendak, punya perintah, dia akan lakukan. Karena apa? Dia menjadi peduli dan menjadi peka akan kebutuhan orang tuanya. Sedangkan orang Kristen kekanak-kanakan, mereka gak peduli sama apa yang menjadi keinginan, kehendak, ataupun perintah Tuhan. Mereka gak peduli sama bebannya Tuhan. Mereka gak peduli sama kebutuhan Tuhan. Sama kepentingannya Tuhan, mereka gak peduli. Itulah yang membedakan anak kecil dengan anak dewasa. Di titik ini, lakukan lagi apa yang semula Anda lakukan. Saudara, di titik ini putuskan untuk aku mau bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa. Orang Kristen yang dewasa. Nah orang Kristen yang dewasa, dia akan mencari-cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia akan lakukan. Katakan amin. Saudara, karena apa? Kasih itu adalah tindakan. Coba kita lihat beberapa ayat ini, saudara. Satu ayat ini dengan beberapa versi. Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Perhatikan. Efesus 5 ayat 16 sampai 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terjemahan FAYH, Firman Allah yang Hidup, dikatakan begini ayat 17. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Cari dan lakukan. Versi bahasa Indonesia masa kini. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Versi VMD. Versi mudah dibaca maksudnya. Jangan ceroboh dengan hidupmu, pelajarilah. Tadi selidikilah, sekarang pelajarilah apa yang diinginkan Tuhan untuk kamu lakukan. Jadi anak dewasa itu akan mencari-cari tahu apa kehendak Tuhan, apa yang Tuhan suka supaya aku bisa lakukan. Pergunakanlah waktu yang ada, waktu ini adalah waktu yang jahat, jangan menjadi bodoh, jadilah bijaksana. Nah anak dewasa, anak Tuhan yang dewasa, orang Kristen yang dewasa, dia akan mencari-cari tahu di dalam hidupnya, dia akan cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang bisa membuat Tuhan senang? Apa sih kehendak Tuhan atas hidupku? Apa yang perlu aku lakukan? Dan dia akan lakukan. Tapi anak kecil, kekanak-kanakan rohani, bayi rohani, gak peduli. Dia cuma peduli kesenangannya. Ya, yang dia doakan cuma berkat, 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 titik. Dia gak mau peduli Tuhan itu punya beban apa. Satu kali Yesus pernah jalan, lalu hatinya menjadi tergerak oleh belas kasihan. Karena melihat apa? Ada banyak domba, ada banyak orang itu lelah dan terlantar, seperti domba gak punya gembala. Lalu Tuhan ngomong sama murid-muridnya, berdoa minta kepada Bapa empunya tuayan supaya ia kirimkan pekerja. Karena apa? Ada banyak pekerja, sorry, ada banyak tuayan, tapi sedikit pekerja. Itu keinginan Tuhan. Tuhan itu ternyata punya proyek, punya beban. Tuhan itu ternyata punya kebutuhan. Tuhan itu dalam tanda kutip ya, seolah-olah Tuhan itu punya
kegalauan gitu ya. Tuhan itu lagi galau, hatinya pecah karena belas kasihan, karena apa? Ada banyak domba, gak punya gembala. Ada banyak orang lelah terlantar, tapi gak ada yang melayani. Nah, kalau anak kecil melihat ini, dia gak peduli. Yang penting adalah aku diberkati, aku makin kaya, aku makin hidupku baik-baik. Tapi kalau orang Kristen dewasa, dia akan peka sama kebutuhan Bapa. Dia akan peduli sama kebutuhan Bapa. Dia akan cari tahu apa yang menyenangkan hati Bapa dan dia akan lakukan. Saudara, lakukan lagi. Ungkapan kasih kepada Allah adalah melakukan kehendak-Nya dan perintah-Nya. Cari tahu, saudara. Selidiki. Jadi butuh effort untuk cari tahu. Firman Tuhan katakan, selidiki, pelajari. Cari tahu kehendak Tuhan supaya Anda lakukan. Jangan pasif. Karena apa, saudara? Orang Kristen yang dewasa atau anak Tuhan yang dewasa, dia gak pasif. Dia akan mencari-cari. Dia akan cari tahu apa yang menjadi kesukaan Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa. Dia gak pasif, dia akan kreatif. Dia akan kreatif gimana caranya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya untuk menjadi anak Tuhan yang dewasa, butuh kreativitas. Saudara, kita semua ini dicinta sama Tuhan. Tapi dari semua yang dicinta sama Tuhan, adakah yang bisa buat Tuhan bangga? Yang Tuhan buat senang? Kita semua dicinta sama Tuhan, itu gak butuh effort. Untuk dicintai sama Tuhan gak butuh effort. Tapi untuk mencintai Tuhan, membuat Tuhan itu tersenyum, membuat Tuhan itu bangga hatinya. Kita harus kreatif mencari tahu bagaimana caranya hidup kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Lakukan kembali. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Ekspresi kasih yang semula yang perlu kita lakukan lagi. Yang kedua adalah kita mencari tahu kehendak-Nya dan melakukannya. Daud, tiba-tiba saya ingat Daud. Saudara, Daud itu dikatakan begini. Coba saya bukakan Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan ngomong begini tentang Daud. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Artinya apa? Seorang yang menyenangkan hatiku maksudnya, begitu loh. Dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud ini dikatakan berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan karena dia melakukan segala. Bukan cuma satu dua kehendakku loh. Tapi segala kehendakku. Jadi semua kehendak Tuhan dia lakukan, luar biasa. Bahkan yang bukan perintah Tuhan pun dia lakukan. Saudara, Anda bisa baca itu di mana? Di 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7 Anda bisa baca di situ. Tuhan itu enggak pernah minta dibikinkan bait suci. Tuhan enggak pernah minta itu. Tuhan enggak pernah minta waktu dia jadi raja ya untuk tabut Allah itu dipindah ke kota Yerusalem. Dia enggak pernah minta, Tuhan enggak pernah memerintahkan itu. Itu inisiatifnya Daud sendiri untuk membawa bait tabut Allah. Ya, waktu sampai di mana di Yerusalem, di jantung kota Daud, apa yang Daud lakukan? Saudara, Daud itu bikin tenda, lalu disetting imam-imam untuk disetting penyembah-penyembah yang menyembah Tuhan 24 jam. Dan tahu enggak, itu 24 jam non-stop. Dan Daud itu hire 14.400 pemuji dan penyembah untuk secara shifting, shift-shiftan gantian supaya gak terputus penyembahan 24 jam. Tuhan gak pernah perintahkan Daud bikinkan tenda lalu settingkan untuk bisa memuji Tuhan 24 jam. Tuhan gak minta. Berapa lama Daud lakukan itu? Ada yang ngomong 33 tahun, ada yang ngomong 36 tahun. Intinya lebih dari 30 tahun. Semasa Daud memerintah. Bayangkan 30 tahun lebih. 24 jam non-stop dengan 14.400 kurang lebih pemuji dan penyembah. Itu Tuhan gak pernah minta, tapi itu lahir dari anak Tuhan yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta itu semua. Bahkan ketika dia doa, ya dia ngomong sama Nabi, aku mau bikin bait suci buat Allah. Tuhan langsung ngomong sama Nabi itu, ngomong sama Daud. Anda bisa baca di ayat yang tadi saya katakan, 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 7. Pernahkah aku minta dibikinkan rumah? Aku gak pernah minta itu loh. Tapi Daud tetap mempersiapkan,
memang yang membangun nantinya adalah Salomo, tapi Daud itu kasih bahan bakunya semua. Dari mana itu keinginan? Itu lahir dari seorang hati, seorang anak yang dewasa yang rindu mencari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Semua perintahnya Daud lakukan, bahkan yang Tuhan gak perintahkan, Daud pun lakukan. Karena apa? Karena hatinya terus mencari-cari tahu gimana caranya aku bisa menyenangkan hati Tuhan. Wow, ini jadi inspirasi buat kita semua. Ayo sama-sama kita lakukan kembali. Kita cari-cari tahu dalam hidup ini, kita cari-cari tahu, kita selidiki apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan kita lakukan. Hal yang ketiga, yang dilakukan, yang perlu Anda lakukan, Anda perlu lakukan lagi adalah menjaga perasaannya. Dengan cara apa, saudara? Menjauhi dan membenci dosa. Coba ingat-ingat pertama kali ketika Anda dilawat Tuhan, pertama kali Anda berjumpa dengan Yesus. Saudara, beberapa di antara Anda langsung dengan mudah membakar apa hal-hal yang tidak berkenan. Melepaskan rokok misalnya. Ya, meninggalkan dosa-dosa Anda. Anda putuskan itu. Nah, hari ini kalau Anda sudah meninggalkan kasih yang semula, Anda lakukan lagi. Apa yang Anda lakukan? Hal ketiga yang Anda lakukan adalah Anda menjaga perasaannya. Anda menjauhi dan membenci dosa. Anda mulai membenci apa yang Tuhan benci. Saudara, Anda menjauhi dosa bukan karena Anda takut kena hukuman, nanti masuk neraka. Tidak, Anda menjauhi dosa karena Anda sayang sama Tuhan. Karena Anda takut melukai perasaannya. Kalau Anda sayang sama pasangan Anda, kalau Anda sayang sama keluarga Anda, Anda akan pasti takut untuk melukai mereka. Anda gak mau mereka berduka. Begitu pula dengan kita, lakukan lagi apa yang dulu kita lakukan. Kita dulu jaga perasaannya. Kita gak mau Tuhan atau Roh Kudus berduka atas hidup kita. Kita berhati-hati dengan hidup ini. Ayo kita bertobat bareng-bareng. Kita lakukan lagi hal yang ketiga. Saudara, kita membenci dosa. Kita menjauhi dosa. Firman Allah katakan begini. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Anda mulai membenci kalau Anda takut akan Allah. Takut, arti kata takut akan Allah itu menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Anda gak bisa mengasihi seseorang tanpa menghormatinya. Ya, jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, Anda akan menjauhi kejahatan. Karena takut akan Tuhan itu menjauhi kejahatan, membenci kejahatan. Membenci kejahatan, saudara. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Anda gak bakal mencintai dunia ini. Karena orang yang mencintai dunia ini dikatakan dia gak mengasihi Bapa. Ia tidak sedang mengasihi Bapa. Hal ketiga yang perlu Anda lakukan lagi. Coba ingat-ingat lagi dulu. Anda dulu menjaga hidup Anda. Anda hidup kudus. Bukan karena Anda takut dihukum. Bukan karena takut ancaman masuk neraka. Tapi lebih dalam daripada itu. Karena Anda tidak mau menyakiti orang yang Anda sayangi. Yaitu Tuhan. Memang kita semua harus takut akan neraka, saudara. Anda harus gentar loh, Anda harus takut masuk neraka. Tapi alasan kenapa Anda menjauhi kejahatan, tidak berbuat dosa itu bukan sekedar karena Anda takut hukuman neraka. Neraka itu mengerikan, Anda harus takut, saudara. Anda gak boleh gak takut. Tapi motivasi tertinggi kenapa Anda gak buat dosa itu lebih kepada bukan karena Anda takut dihukum. Tapi lebih kepada Anda takut menyakiti orang yang Anda sayangi. Yaitu Tuhan. Jemaat Efesus ditegur sama Tuhan. Apa yang baik dipuji. Mereka bertekun, mereka setia, tidak mengenal lelah. Mereka itu punya standar etika yang tinggi. Mereka ini
walaupun dianiaya, tapi mereka tetap sabar menanggung penderitaan. Itu dipuji sama Tuhan. Tapi semua itu, semua hal itu tidak menjamin bahwa mereka gak bakal, gak mati secara rohani. Itu semua gak menjamin bahwa mereka bakal terus spiritually alive. Ternyata ada satu hal yang menjadi jaminan, yaitu kasih semula. Kalau hari ini Anda merasa bahwa Anda telah meninggalkan kasih semula itu, saudara, ini waktunya Anda bertobat, berbalik arah, mengubah hati Anda, dan mulai lakukan lagi apa yang sebelumnya Anda telah lakukan. Anda luangkan waktu bersama dengan Dia, bersekutu. Yang kedua, saudara, Anda mencari-cari tahu apa yang menjadi kehendaknya dan lakukan. Dan yang ketiga, saudara, Anda menjaga perasaannya. Anda membenci dosa dan menjauhi dosa. Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa menyakiti hati Tuhan. Saya undang kita semua renungkan firman Tuhan ini dan mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy there I see.
From my heart comes a
Mari kita renungkan firman Tuhan sekali lagi. Berapa banyak di antara Anda yang merasa dalam kehidupan Anda sehari-hari, Anda sudah meninggalkan kasih yang semula. Beberapa orang keliru berpikir, aku kehilangan kasih mula-mula, aku kehilangan kasih mula-mula. Saudara, sebetulnya Anda gak kehilangan kasih mula-mula. Kenapa? Karena sumber dari kasih mula-mula adalah kasih Tuhan dalam hidup kita. Pertama kali Anda dijama Tuhan, Anda dilanda kasih Tuhan. Ketika Anda dilanda kasih Tuhan terhadap diri Anda itulah yang menjadi sumber untuk Anda berbuat kasih kepada Tuhan. Itulah kasih semula. Hari ini sama. Anda gak kehilangan kasih mula-mula sebetulnya. Tapi Anda meninggalkan kasih semula itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobat dan lakukan lagi. Kenyataannya kasih Tuhan gak berubah atas hidup kita. Kasih Tuhan tidak berubah. Walaupun Anda telah jauh meninggalkan kasih semula, tapi kasih Tuhan gak pernah berubah atas hidup Anda. Kasih Tuhan gak lebih besar dulu. Dulu waktu aku pertama di jamaah Tuhan, itu kayaknya kok lebih besar. Enggak. Kasih Tuhan itu sama. Dia menyediakan kasih yang sama hari ini. Kasih yang begitu besar kepada kita. Kasih gak berkesudahan. Sadari kasih Tuhan begitu rupa atas hidup Anda. Dan mulai putuskan untuk lakukan lagi. Karena kasih adalah keputusan. Kasih adalah komitmen. Hal pertama yang Anda perlu lakukan, kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Luangkan waktu. Kasih itu dieja waktu. Ungkapan kasih yang Anda bisa berikan kepada Tuhan adalah Anda sediakan waktu bagi Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Naikkan pujian. Baca Alkitab. Masuklah dalam hadirat Tuhan. Bersekutu dengan pribadinya. Metode dan caranya bisa Anda lakukan masing-masing. Ada beberapa orang masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah. Beberapa orang cuma berdiam diri dan berdoa. Ada beberapa membaca Alkitab sambil berbahasa lidah, berbahasa roh. Apapun itu, luangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena Anda sayang. Sama seperti Anda mungkin ada pilihan. Mau bermain dengan anak, spend time dengan anak, atau spend time dengan gadget. Pilihlah untuk spend time dengan anak Anda. Karena Anda akan mendapati, it is more fulfilling, ini lebih memuaskan untuk spend time dengan anak Anda daripada Anda berjam-jam dengan gadget. Makanya Daud berkata, makanya Mazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia sadar, pemazmur sadar, jauh lebih fulfilling, it is more fulfilling, 1 hari dalam hadirat Allah, daripada 1000 hari di tempat-tempat lain. Anda akan mendapati, saudara, bahwa momen-momen dalam hadirat Tuhan itu lebih fulfilling ketimbang Anda kerjakan sesuatu yang sia-sia. Hal yang kedua, Anda mulai cari-cari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Cari tahu kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Jangan pasif, selidiki, cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Anda lakukan. Anak kecil, bayi rohani, mereka gak peduli dengan kehendak Tuhan. Mereka gak peduli dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Yang dia pedulikan adalah kesenangan pribadi, dirinya sendiri. Tapi orang Kristen yang dewasa memutuskan untuk bertumbuh. Menjadi dewasa dengan apa, saudara? Mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia lakukan. Kasih bukan sekedar perasaan yang baik terhadap seseorang. Kasih kepada Tuhan itu bukan merasakan sesuatu yang baik tentang Tuhan, tidak. Tapi kasih itu diwujudkan dalam bentuk tindakan mentaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, jaga perasaannya. Bencilah apa yang Tuhan benci, jauhi
dan bencilah apa yang Tuhan benci. Bukan karena takut kena hukuman, takut dikutuk, takut gak dapat berkat, bukan itu. Tapi lebih kepada Anda menjaga perasaan orang yang Anda sayangi, yaitu Tuhan. Kalau Anda merasa hari ini Anda telah meninggalkan kasih yang semula itu, dan Anda memutuskan untuk bertobat dan melakukan kembali apa yang semula Anda lakukan, Anda letakkan tangan di dada, saya rindu berdoa buat Anda. Ora bakaba syaka barabara la maramarama. Ora bakaba la barabara barama. Tuhan, lihat mereka masuk dalam hadirat-Mu apa adanya. Lihat keputusan mereka untuk mereka kembali kepada kasih yang semula. Untuk mereka kembali kepada Tuhan. Lihat keputusan mereka. Roh Kudus mampukan, penuhi mereka, lawat mereka. Biar kasih-Mu mengalir hari ini, menjamah setiap hati dimanapun mereka berada. Ora bakabara lama. Saya rasakan hadirat Tuhan semakin kuat. Saya percaya dimanapun Anda berada, Roh Kudus hari ini melawat-Mu. Mari ambil momen-momen sejenak dalam hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan hatimu kepada Tuhan. Mari sembah Dia. Ora bakabara la barabara la mayara la mayasu. Ora la mayara la mo. Oh. Shara la 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 la. Hadirat-Mu Tuhan. Oh, mari kembali kasihi Tuhan, cintai Tuhan, sembah Dia. Haleluya. Oh, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, sembah Dia. Jesus.
angkat tanganmu tinggi-tinggi, terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah dan kasih setia yang tidak berkesudahan dari Yesus Kristus Putra Allah, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia senantiasa ada dalam hidupmu selama-lamanya. Aku lepaskan berkat ini di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya dan diberkati, katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, kami percaya melalui worship night ini Tuhan telah menjamah hidup Anda. Kami berdoa jamahan Tuhan tersebut biarlah seperti mata air yang membuang serta mengalir memberi kehidupan bagi hidup Anda serta orang-orang yang di sekitar Anda. Bagaimana caranya? Yaitu melalui Anda bersaksi apa yang Anda alami di worship night ini kepada mereka yang membutuhkan, yaitu orang-orang di sekitar Anda, tentang kekuatan yang Anda terima, penghiburan yang Anda rasakan kepada mereka yang di sekeliling Anda. Sehingga bukan hanya Anda, tapi orang-orang di sekeliling juga mendapat kekuatan dan berkat itu. Anda juga dapat melayangkan kesaksian Anda kepada kami melalui Instagram di @kmsjakartabarat atau di @kmstangerang, atau Anda dapat subscribe channel YouTube kami, KMS Jakarta, lalu menuliskan kesaksian Anda di kolom komentar sehingga setiap orang yang membacanya mendapat kekuatan yang baru. Haleluya. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kabar sukacita bagi Anda yang berdomisili di Jabodetabek dan Banten. Sebagai manusia kita membutuhkan orang lain. Dan sebagai orang percaya kita membutuhkan komunitas untuk kita kuat saling bertumbuh di dalam Kristus. Karena itu, jika Anda belum memiliki komunitas rohani, mari bergabung dengan kami. Sebuah komunitas kecil, Connect Group namanya, kami sediakan bagi Anda. Bagaimana caranya? Saat ini kita melakukannya secara online. Jadi Anda dapat mudah mengakses Connect Group dan bertumbuh di dalamnya. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia, alamat, serta nomor handphone yang aktif. Dan segera kita bertumbuh di Connect Group. Akhir kata, mari kita terus mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita, akal budi kita, dan segenap hati kita. Tuhan Yesus memberkati.